kali orang itu mau nikah karena usia, karena status, karena tekanan publik bahwa kalau umur 30 belum nikah, kamu gak laku, perawan tua. Nah, saya sebenarnya tidak suka karena perempuan jadi tekanan di mata publik, punya tuntutan bahwa perempuan umur 30 belum nikah something wrong. Kenapa cowok umur 30 belum nikah gak apa-apa tuh? Ini kan genderisasi ya. Padahal cowok cewek kan sama, betul gak? Kalau dulu saya nikah umur 25, itu orang bilang udah telat. Sekarang umur 30 belum nikah biasa. Malah saya mau kasih tahu sama anak-anak muda, jangan buru-buru nikah. Kalau kamu belum-belum benar-benar pasti dia siapa, belum benar-benar yakin dia orang yang terbaik buat kamu. Karena nikah itu satu kali seumur hidup, kamu akan kasih hidupmu selamanya buat dia.